Shalom everyone. Shalom semuanya. I'm so privileged to be able to preach to you. Saya merasa mendapatkan keistimewaan untuk bisa berkhotbah hari ini. Although this is a recorded service, walaupun ini service dalam bentuk rekaman, I believe it is a message from God for you. Saya percaya ini adalah pesan dari Tuhan untuk kalian. Because I've been asking the Lord. Karena saya bertanya pada Tuhan. Lord, what would you want me to share with your people? Tuhan, apa yang perlu saya sampaikan pada umat-Mu? And He gave me the messages. Dan Tuhan memberikan pesan ini. From Isaiah 60. Di dalam Yesaya 60. Revelation chapter 2 and 3. Dan di Wahyu 2 dan 3. And as I was finished. I finished preparing this message. Dan kita selesai mempersiapkan pesan ini. A prophetess from Jakarta. Nabi dari Jakarta. WhatsApp to me. Mem-WhatsApp saya. And told me without knowing what is happening here. Dan memberitahukan saya tanpa mengetahui apa yang terjadi sini. That the Lord would have me say this message to His people. Dan Tuhan akan memberikan bantuan pada saya untuk memberitahukan pesan ini. Dan saya percaya. This is a message. Ini adalah pesan from God for you. Dari Tuhan pada kalian. A very crucial message. Ini adalah pesan yang sangat genting untuk kalian. Amen. Amen. I've been praying and asking Lord, what would you want to say to your people? Saya telah berdoa kepada Tuhan apa yang perlu disampaikan pada umat-Mu. And the message I got for you is from Isaiah 60. Dan pesan yang saya dapatkan untuk kalian adalah di Yesaya 60. Beginning with verse 1. Dimulai dari ayat 1. It says, arise and shine. Disebutkan, bangkitlah dan menjadi teranglah. For your light has come. Sebab terang-Mu datang. And the glory of the Lord is risen upon you. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. This verse is speaking to you, brothers and sisters. Ayat ini berbicara kepada kalian semua. Jesus said, "You are the light of the world." Yesus berkata, "Kalianlah menjadi terang dunia." And in this time of great darkness, dalam masa kegelapan ini, Jesus is saying to every one of us. Yesus mengatakan pada semuanya kepada kita, "Arise and shine." Bangkitlah dan menjadi teranglah. For your light has come. Karena terang telah datang. And the glory of the Lord is risen upon you. Dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. The next verse says, "For behold, the darkness shall cover the earth." Di ayat kedua berikutnya disebutkan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. And deep darkness the people. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. But the Lord will rise over you. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. And His glory will be seen upon you. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Verse 2 again it says, great darkness. It says, behold, great darkness shall cover the earth. Di ayat kedua disebutkan, kegelapan akan menutupi bumi. And that's what the world is facing today. Dan itulah yang terjadi di dunia ini sekarang. There is great darkness all over. Kegelapan meliputi dunia ini semua. Everywhere people has been gripped with fear. Di mana-mana terjadi ketakutan atas semua orang. And there seems to be no solution to this problem. Dan sepertinya tidak ada solusi atau pemecahan masalah untuk ini. And in this great crisis. Dan dalam masalah krisis ini. The subject that is on everybody's mind. Dan subjek yang menjadi pemikiran dalam setiap orang. Is COVID-19. Adalah COVID-19. Everywhere you go. Dimanapun kalian pergi. You hear people talking nothing but COVID-19. Semuanya berbicara yang tidak ada yang lain selain hanya COVID-19. They are living in great fear. Mereka hidup dalam ketakutan. Don't know without a way of escape. Tidak tahu bagaimana untuk melarikan diri. They really don't know what to do. Mereka tidak tahu bagaimana berbuat. Like in 2 Chronicles 20. Seperti di bilangan 20. No, Chronicle. Tawarik 20. Verse 12. Di 12, Tawarik 20, 12. The people were helpless. Orang-orang umat tidak bisa berbuat apa-apa. And they cried out to the Lord. Dan mereka berseru pada Tuhan. Lord, we are helpless without you, Lord. Tuhan, kita tidak berdaya tanpa-Mu, Tuhan. We really do not know what to do. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. We are in that situation. Kita dalam situasi itu. Nobody knows exactly what to do. Tidak tahu apa yang bisa dilakukan. And in this time of crisis. Dan dalam masa krisis ini. The light of the world. Dan terang dunia. That is you, brothers and sisters. Itulah kalian, saudara-saudari. We are told to arise and shine. Kita disebutkan untuk bangkit dan menyinari dunia ini. For it, behold, great darkness shall cover the earth. Jadi disebutkan di sini kegelapan menutupi bumi. And we are to shine our light in the midst of this darkness. Dan kita harus menyinari terang kita ke dunia ini yang gelap. This is although it is described as darkness. Walaupun disebutkan kegelapan.
We as the light. Kita sebagai terang. This is opportunity time for us. Ini kesempatan bagi kita. We must lay hold of this opportunity. Kita harus mengambil kesempatan ini. Make use of every opportunity. Mengambil kesempatan yang ada ini. To speak to people. Untuk berbicara pada orang-orang. In these past few days. Di dalam beberapa hari ini. I have spoken to people who has been gripped with great fear. Saya berbicara pada orang-orang yang dalam keadaan takut. They don't know what to do. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. And this is opportunity time. Dan inilah kesempatan yang baik. To speak to them. Untuk berbicara pada mereka. Let your light shine before them. Biarkan terangmu menyinari mereka. They can keep on talking about coronavirus. Mereka bisa terus berbicara tentang COVID-19. But we can talk about our Lord Jesus Christ. Tapi kita berbicara tentang Tuhan Yesus kita. They talk about the crisis. Mereka berbicara tentang krisis. But we talk about Christ. Tapi kita berbicara tentang Yesus. Because in Christ. Karena dalam Kristus. There is no crisis. Tidak ada krisis. We must give them hope. Kita harus berikan mereka pengharapan. This is our job. Ini adalah tugas kita. Arise and shine. Bangkitlah dan menyinarilah. Your light has come. Terangmu telah datang. The glory of the Lord is upon you. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. The glory of the Lord is upon you. Kemuliaan Tuhan atasmu. People can see that glory. Orang-orang bisa melihat terang itu. So we cannot afford to live like them. Kita tidak bisa hidup seperti mereka. We cannot afford to be in great fear like them. Kita tidak bisa seperti mereka yang takut. We must shine our light for them to see. Kita harus menyinari terang kita untuk bisa mereka melihatnya. We must encourage them. Kita harus mendorong mereka. This is the time. Inilah waktunya. Whatever we have learned before. Apa yang kita pelajari sebelumnya. All that we learned and heard from our pastors or from the Bible. Apa yang kita pelajari dari Alkitab, dari pastor kita. It is time to put them into practice. Itulah saatnya. Inilah saatnya bagi kita untuk mempraktekannya. The Bible says, do not fear. Alkitab berkata, jangan takut. Do not be a doer of the word. Jadilah pelaku firman. Be a doer of the word. Menjadi pelaku firman. Not just hearer. Bukan hanya pendengar. Because if you just hear. Karena kalau kalian hanya jadi pendengar. And you're not a doer. Kalau kalian bukan jadi pelaku. You deceive yourself. Kalian menipu diri kalian sendiri. So in fact this is great opportunity time. Jadi ini saat yang paling tepat. For us to shine our light. Untuk menyinari terang kita. In the midst of this darkness. Di tengah-tengah kegelapan. Everywhere. Di mana-mana. People grip with fear. Semuanya orang merasa takut. This is the time. Ini waktunya. They are willing to listen. Mereka bersedia untuk mendengarkan. They are willing to listen. Mereka bersedia untuk mendengarkan. I've been experiencing this. Saya telah mengalami ini. People is willing to know more. Orang-orang bersedia untuk mengetahui lebih lanjut. So I believe this crisis. Saya percaya krisis ini happen not for no reason. Terjadi bukan tanpa alasan. God has his divine purpose behind all this. Tuhan memiliki rencana untuk ini. Out of all these things. Dari semua yang terjadi. What the enemy has intended for evil. Apa yang dimaksudkan oleh musuh untuk kejahatan. God will turn it around for good. Tuhan membalikkan menjadi kebaikan. Arise and shine. Bangkitlah dan bersinarlah. Next, the Lord showed me. Berikutnya Tuhan memperlihatkan. In Revelation chapter 2 and 3. Di Wahyu 2 dan 3. Revelation chapter 2 and 3. Wahyu 2 dan 3. Revelation chapter 2 and 3 emphasizes on three things. Ini ditekankan ada tiga hal. Revelation chapter 2 verse 7. Di Wahyu 2 ayat 7. Verse 11. Di ayat 11, 17, 17, 29, Revelation 3, chapter 6, pasal 3, ayat 6, 13, 13, 22, 22. The same verse is repeated. Ayat yang sama diulang terus. 7 times. 7 kali. He who has an ear. Biarlah yang mempunyai telinga. Let him hear. Mendengar itu. Let him hear what the Spirit of God is saying to the churches. Biarkan mereka mendengar apa yang Roh Kudus ingin berbicara. This is the time. Ini waktunya. God is speaking. Tuhan berbicara. We better obey. Kita seharusnya mentaatinya. There is no time anymore to procrastinate or to wait. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu bagi kita. Because we know what is happening. Kita karena kita tahu apa yang terjadi. This is the time to seriously hear what the Spirit of God is saying to the churches. Ini waktunya kita mendengar apa yang menjadi pesan dari Roh Kudus untuk gereja. This is the time. The only way out is to follow the leading of the Holy Spirit. Ini satu-satunya waktu kita harus mentaati atau mengikuti perintah atau Roh Kudus. Because it is not by might, it is not by power, it is by my Spirit, says the Lord. Karena bukan kekuatanku, tapi karena Roh Kuduslah yang menjadi
pemimpin. So we need to hear what the Holy Spirit is saying to kita the churches today. Kita harus mendengarkan apa yang menjadi pesan dari Roh Kudus untuk whatever gereja. We do, apa yang kita lakukan? Whether our personal life, apakah dalam pribadi kita? In the church, dalam gereja, or anything else, atau apa saja. We need to know what the Spirit of God is saying. Kita perlu tahu apa yang menjadi pesan dari Roh Kudus. Because it is only when you obey what the Spirit of God is saying. Jadi hanya karena kita mentaatilah apa yang diperintahkan Roh Kudus, that you can overcome all the obstacles along our way. Kita bisa mengatasi hambatan-hambatan ada yang di tengah jalan kita. That is why this verse, he who has an ear, let him hear. Ini makanya ayat ini berkata, biarlah yang punya telinga mendengarkan ini. What the Spirit is saying to the churches. Apa yang ingin Roh Kudus katakan untuk gereja-gereja. It is repeated 7 times. Ini diulang-ulang sampai 7 kali. So you know how important it is. Jadi kalian tahu ini bagaimana pentingnya ini. When the Holy Spirit shows us to repeat it 7 times. Ketika Roh Kudus berbicara 7 kali berulang-ulang. We really better take heed. Kita seharusnya mendengarkan lebih teliti lagi. What he is saying to the churches today. Apa yang dimasukkan oleh Roh Kudus berkata untuk gereja-gereja. I believe without a shadow of doubt. Saya percaya, sangat percaya sekali. For too long a time. Waktu-waktu yang sebelumnya. The churches have not heed his advice, have not taken his advice seriously. Banyak gereja yang tidak mendengarkan saran dari Roh Kudus dengan serius. They been following the world more than they follow Christ. Mereka lebih mengikuti dunia daripada mengikuti Kristus. And this is a wake up call, I believe. Inilah panggilan yang untuk membangunkan kalian. That is why he's got to repeat his message 7 times. Makanya perlu diulang sampai 7 kali. He who has an ear, biarlah yang punya telinga, wake up. Bangun. Hear what the Spirit is saying. Dengarkan apa yang dimasukkan oleh Roh Kudus, yang dipesankan oleh Roh Kudus. There is no more time left to waste, brothers and sisters. Tidak ada waktu lagi untuk disia-siakan, saudara-saudari. You see the rate the virus is spreading. Kalian melihat bahwasanya virus itu menyebar kemana-mana. It is no joking matter. Tidak ada waktu untuk bergurau. And the only way out. Hanya satu-satunya cara untuk keluar. Is found in 2 Chronicles 7:14. Hanya ditawari. 2:7-14. If my people called by my name, ketika umatku memanggil namaku, if they will pray, humble themselves, ketika mereka merendahkan hati mereka, pray, berdoa, seek my face, mencari wajahku, and turn from their wicked ways, dan berbalik dari kejahatan mereka. These are the four things we have to do. Ini empat hal yang perlu kita lakukan. God says, if my people called by my name. Tuhan berkata, jika umatku memanggil namaku. God is speaking to you. Tuhan berbicara people. Tentang kalian, saudara-saudaraku. Speaking to his people. Berbicara kepada umatnya. Humble yourself. Berendah hatilah kalian. This is a wake up call. Inilah panggilan untuk membangunkan kalian. We really have to take heed what the Spirit of God is saying. Kita harus mendengarkan apa yang dimasukkan oleh Roh Kudus. No more time left to waste. Tidak ada waktu lagi untuk disia-siakan. You see those plagues that happened in the Bible. Kalian melihat apa yang terjadi, wabah yang ada di Alkitab. Each time the people humble themselves. Setiap kali orang merendahkan hati mereka. The city was safe. Kota-kota diselamatkan. But each time they harden their heart. Ketika orang-orang berkeras hati. As in the days of Noah. Seperti di zaman Noah. And Sodom and Gomorrah. Atau Sodom dan Gomorrah. The whole place is destroyed. Semua tempat itu dihancurkan. Likewise today. Seperti sekarang ini. I believe that you and I. Saya percaya kalian dan saya. If we humble ourselves before him. Ketika kita merendahkan hati kita di hadapan we dia. We stand in the gap. Kita menjadi penengah. Humble ourselves. Merendahkan hati kita. Cry out to him. Berseru pada dia. And that's what I've been doing. Dan ini apa yang saya lakukan. I've been asking for God's grace and mercy. Saya meminta kepada Tuhan kasih karunia-Nya dan murah hatinya untuk dunia ini. Because there's no other way out. Karena tidak ada jalan lain lagi. Thank God. Terima kasih Tuhan. He has given us the blood of Jesus. Dia telah memberikan darah Tuhan Yesus. And we can boldly enter his throne of grace. Dan kita bisa dengan berani melangkah ke dalam tahtanya. To obtain mercy and grace. Untuk mendapatkan kasih karunia dan kemurahan hatinya. In our times of need. Di dalam waktu masa-masa ini. And this is the time. Dan ini waktunya. We really need to humble ourselves. Kita perlu berendah hati kita. In our own personal life. Di dalam kehidupan pribadi kita. Whatever we've done. Apa yang kita lakukan. That is not pleasing to him. Apa yang tidak menyukai perasaan dia. That is not in accordance to his plan. Atau tidak sesuai dengan rencana dia. They are all useless. Semuanya sia-sia. And we need to acknowledge that. Kita harus mengakui itu. We need to humble ourselves before it. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan dia. Like Psalmist David cried out to God. Seperti apa yang menjadi David. Seruan dari Daud pada Tuhan. Search me, O God.
Selidiki aku Tuhan. And know my heart. Dan lihat hatiku. Test me and know my thoughts. Uji aku dan lihat pikiranku. See if there be any offensive ways in me. Apakah pelanggaran ada di dalamku? Lead me in the way everlasting. Pimpinlah aku ke jalan yang selama-lamanya. This is the only way out. Inilah jalan satu-satunya. When Jonah was called to warn Nineveh. Ketika Yunus dipanggil ke Nineveh. Thank God after much haggling. Terima kasih setelah banyak yang terlunta-lunta. Nineveh obeyed. Akhirnya dia mentaati. The king humbled himself with the people. Raja merendahkan hatinya. Even the animals. Bahkan hewan-hewan. They put on sackcloth and cried out for mercy from the Lord. Mereka meminta kemurahan hati Tuhan. And God relented. Dan Tuhan memberikan kemurahan hatinya. That city was saved. Dan kota itu diselamatkan. In the same manner too, I believe. Dengan cara yang sama juga saya percaya. When God's people today cry out to Him for grace and mercy. Ketika orang-orang percaya pada Tuhan, berseru kepada Tuhan dalam namanya untuk kemurahan hatinya. The same thing will happen. Apa yang terjadi akan terjadi juga. God will turn it around for good. Tuhan akan membalikkan sesuatu menjadi baik. And as far as I can see, dan apa yang saya lihat, this is the only way out. Ini adalah satu-satunya jalan keluar. When God's people humble themselves before Him, dan umat Tuhan merendahkan hati dia, cry out hati to kita him, di hadapan Dia dan berseru padanya, for grace and mercy, untuk kemurahan hati dan belas kasihan Dia. Pray, berdoa. The second thing you must do, itu yang hal yang kedua kalian perlu kalian lakukan. We need to pray. Kita perlu berdoa. Fervent prayers. Dengan doa yang dengan bersungguh-sungguh hati. The fervent prayer of a righteous man available much. Dan doa yang bersungguh-sungguh hati itu sangat berguna, berkhasiat. We need to pray. Kita harus berdoa. Pray and pray and pray. Berdoa dan berdoa dan berdoa. There's no other way out. Tidak ada cara lain. And the next one, you have to seek His face. Dan kita harus mencari wajahnya. And this is equally important. Ini sangat penting juga. We need to seek His face. Kita perlu mencari Dia. For too long a time. Mencari wajah Dia. We have neglected Him. Kita telah meninggalkan Dia waktu yang lama sekali. We have no fear of the Lord in us. Kita tidak lagi ada rasa takut pada Tuhan. We have lost the reverence, the fear of the Lord. Kita telah kehilangan kehormatan untuk Tuhan itu. And we have backslided in our hearts. Kita telah berbalik hati kita. We do not focus, look unto Jesus as we should. Kita tidak berfokus pada Tuhan Yesus bagaimana seharusnya. The Bible says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Di Alkitab berkata kita harus melihat Tuhan Yesus sebagai pencipta dari iman kita. But because there are too much distraction in this world. Tapi karena terlalu banyak gangguan untuk perhatian kita. We have failed to focus to seek His face. Kita telah gagal dalam mencari wajahnya. He is not first in our life. Dia telah tidak menjadi yang pertama dalam hidup kita. The command of God is to love Him with all our heart, our strength, our mind, our soul. Perintah Tuhan adalah mengasihi Dia dengan segenap jiwa, raga, dan pikiran kita dan jiwa kita. But many have fallen away from, have not obeyed that commandment. Tapi banyak yang tidak mentaati perintah itu. We have many other things, many other idols in our life. Kita mempunyai banyak idol-idol di dalam hidup kita. As a result, we have failed to seek Him first. Sebagai akibatnya kita gagal mencari wajahnya yang sebagai yang pertama. We need to come back to Him. Kita harus berbalik pada Dia. Seek His face. Mencari wajahnya. And turn from your wicked ways. Dan berbalik dari kejahatan yang kita lakukan. Turn from your wicked ways. Berbalik dari kejahatan kita. Whatever we have done. Apa yang telah kita lakukan. Like David said to God. Seperti mana Daud berkata pada Tuhan. See whatever. Lihat apa yang. It's not pleasing to you. Yang tidak sesuai dengan apa yang menyenangkan hatimu. Remove all this from me. Keluarkan dari hatiku, dari kehidupanku. Turn from your wicked ways. Berbalik dari kejahatan. And what more wicked way is there? Dan apa yang menjadi kejahatan itu? Than to forsake our God. Selain daripada meninggalkan Tuhan. Not to put Him first in our life. Dan tidak menempatkan Dia sebagai yang pertama dalam hidup kita. We need to come back. Kita harus berbalik. Jesus said, "Repent and get back to your first love." Tuhan Yesus berkata, bertobatlah dan kembali ke kasih mula-mula kalian. Repent. Bertobat. Come back to your first love. Balik kembali ke kasih mula-mula kalian. God says, then will I hear from heaven. Dan Tuhan berkata, saya akan mendengar dari surga. And forgive your sin. Mengampuni dosa kalian. And heal the land. Dan menyembuhkan tanah. He will heal the land. Dan akan menyembuhkan tanah itu. After we have fulfilled the four conditions that dan He has given to us. Setelah kita memenuhi empat kondisi yang telah dikatakan tadi. And it's high time. Dan pada waktu itu. We take the word of God seriously. Kita melihat atau membaca melihat
firman Tuhan dengan sangat serius. Do what he has called us to do. Dan melakukan apa yang kita diperintahkan untuk melakukan. Now my eyes will be open. Dan lihat mata saya sekarang terbuka. My ears open. Telinga saya terbuka. To the prayer that is made in this house. Pada doa yang dilakukan di dalam rumahnya. Now my name will be there forever. Sekarang nama saya ada di dalam di sana selamanya-lamanya. This is the restoration that he will bring. Ini pemulihan yang akan diberikan. If we obey his words. Ketika kita mentaati firman-Nya. And this is what is found in Revelation 2 and 3. Itulah dijumpai di Wahyu 2 dan 3. Repent. Bertobat. More than 7 times. Lebih dari 7 kali. In Revelation 2 and 3 you find the word repent. Di Wahyu 2 dan 3 disebutkan bertobat. Jesus warns us to repent. Tuhan Yesus memperingati kita untuk bertobat. Get back to your first love. Balik kembali ke kasih semula kalian. Get out of your lukewarmness. Balik dari hangat-hangat suam-suam kuku kalian. Repent. Bertobatlah. 7 times again he warns us. 7 kali dia disebutkan di Alkitab ini. You know it's a great warning. Ini adalah peringatan yang sungguh-sungguh luar biasa. If he warns us 7 times it is not joking matter. Kalau diperingatkan dalam Alkitab 7 kali itu bukan masalah yang sederhana ya. Again we have to take heed. Kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. What the Spirit of God is saying. Apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. When he say repent. Ketika dia katakan bertobat. We really need to repent. Kita betul-betul harus bertobat. Repent and bear the fruits worthy of repentance. Bertobat dan memikul buah yang sepatutnya untuk bertobat itu. Repent. Bertobat. Brothers and sisters, there is no more time. Tidak ada waktu lagi. If we repent, ketika kita bertobat, come back to him, kembali kepada dia, humble ourselves before him, merendahkan hati kita kepada dia, he will restore you. Dia akan memulihkan kita. He will restore the land. Dia akan memulihkan tanah kita. There is no other way out. Tidak ada cara lain. In this crucial moment, ini saat-saat yang sangat genting. Already you hear of preachers preaching. Kalian telah mendengar pendeta berkhotbah. In America now. Di Amerika, they are walking the streets of San Francisco, of all the big cities in America. Mereka berjalan-jalan di kota-kota besar San Francisco dan di kota-kota besar Amerika. They are doing what was done in Nineveh. Mereka bukan apa yang dilakukan di Nineveh sebelumnya. They are calling the people. Mereka memanggil orang-orang. Repent. Untuk bertobat. San Francisco, repent. San Francisco, bertobatlah kalian. Los Angeles, repent. Los Angeles, bertobatlah. They are walking the streets calling people to repent. Mereka berjalan-jalan di jalan-jalan untuk memanggil orang bertobat. And we have to do the same. Dan kita harus melakukan yang sama. In our own life. Dalam kehidupan kita. We have to repent first. Kita harus bertobat dulu. Really ask God's grace and mercy. Untuk meminta belas kasihan dan kasih karunia dari Tuhan. Repent. Untuk bertobat. And the third thing mentioned in Revelation 2 and 3 again. Dan hal yang ketiga disebutkan di Wahyu 2 dan 3. Is the verse he who overcomes. Dikatakan siapa yang bisa mengatasi? Chapter 2 verse 7 di 2 ayat 11. 11 11 17 17 26 26 Chapter 3 3 verse 5 ayat 5 12 12 21 dan 21. The Bible emphasizes the three words. He who overcomes. Di Alkitab ditekankan tiga kata ini ya. Again, dia yang mentioned. Yang bisa mengatasinya. Again, he mentioned 7 times. Dan disebutkan 7 kali juga. So we see how important it is. Kalian bisa tahu betapa pentingnya ini. He who overcomes. Dia yang bisa mengatasi ini. We must overcome in this crisis. Kita harus mengatasi masalah-masalah krisis ini. We cannot follow the world. Kita tidak bisa mengikuti dunia ini. To be gripped with fear. Kita harus kita tidak bisa mengikuti ketakutan ini. Fear is the enemy strategy. Ketakutan ini adalah strategi dari orang-orang musuh kita. The weapon of the enemy. Dalam musuh senjata dari musuh kita. The real weapon of the enemy. Senjata yang sesungguhnya dari musuh kita. It's not the virus. Bukan virus. It is the fear. Itu adalah ketakutan. Everywhere now people are gripped by fear. Di mana-mana orang pada takut. And we are told to overcome. Kita disebutkan untuk menjadi pemenang, mengatasi ini. So that the devil cannot have the better of us. Jadi musuh-musuh kita tidak bisa mengalahkan kita. He who overcomes. Dia yang menjadi pemenang. He will reap the rewards. Dia akan mendapatkan hadiah itu. So get out of that fear. Jadi keluar dari ketakutan itu. God is calling every one of us. Tuhan memanggil kita semua. Do not fear. Jangan takut. I am with you.
saya bersama kalian. I will fight the battle for you. Saya akan berperang dalam pertempuran ini bersama Do kalian. Not fear. Jangan takut. This message. Pesan ini is repeated throughout the Bible. Diikuti diulang-ulang terus dalam Alkitab. 365 times. 365 kali. That means you have one average of one day throughout the year. Ini berarti satu kali dalam satu hari selama satu tahun. Where the word of God say to you. Di mana Tuhan berkata dalam Alkitab itu. Do not fear. Jangan takut. When you fear, ketika kalian takut, you fall into the trap of the evil one. Kalian masuk ke dalam jebakan si iblis. He who overcomes, dia yang mengatasinya. You are an overcomer. Kalian adalah pemenang. You are more than a conqueror for Jesus. Kalian lebih daripada pemenang. And this is the time. Ini waktunya. You must overcome that fear. Kalian bisa mengatasi atau harus mengatasinya. And people will see. Dan orang-orang melihat. They need help. Mereka memerlukan bantuan. They will run to you. Mereka mencari kalian. That's what the Bible says. Itulah dikatakan di Alkitab. In Isaiah 60 early on we read. Di Yesaya 60 yang kita baca sebelumnya. You are the light. Kalian adalah terang. They will run to you. Mereka datang kepadamu. People will come running to you. Orang-orang akan berlari kepadamu. So you must be living. Jadi kalian menjadi menjadi pemimpin. Not out of fear. Jangan menjadi takut. But the boldness that Christ has given to you. Tapi dengan keberanian yang diberikan oleh Tuhan Yesus. And this is the time. Dan ini waktunya. You are an overcomer. Kalian menjadi pemenang. After you came to Christ. Ketika kalian datang pada Kristus. You receive Christ. Kalian menerima Kristus. This made you an overcomer. Ini menjadikan kalian sebagai pemenang. And let us live up to our name. Dan kita, itu akan live up to our name dan, as an overcomer. Dan kita akan menjadi pemenang sebagaimana namanya. Okay, so having said all this, setelah ini, I trust brothers and sisters. Saya percaya saudara-saudari, you will take this message seriously. Kalian akan mengikuti atau mendengarkan dengan serius pesan ini. This is your time. Ini waktu kalian to display untuk memperlihatkan the glory of God in you. Kemuliaan Tuhan dalam diri kalian. It's already in you, the Bible says. Itu adalah di dalam diri kalian sudah. Arise and shine. Bangkit dan bersinarlah. I hope saya berharap you've been blessed by this message. Kalian diberkati dengan pesan ini. God bless you all. Tuhan berkati semua kalian. Amen. Amen.